Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dirga Electro Channel. Ya, rekan-rekan, semoga kita semua selalu dalam keadaan diberi kemudahan setiap masalah-masalah kita dan juga jalan keluar, terbebas dari segala macam mara bahaya. Amin. Iya, ini saya kedatangan TV Samsung Plano. Ini incinya tanggung ya, 15 inci flat. Ya, sebelum dilanjut, monggo untuk subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal ibadahnya diterima dan mendapat balasan yang berlipat ganda, amin. Yang belum, yang baru menemukan channel ini, jangan ragu dan bimbang, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share-nya channel Dirga Elco. Terima kasih. Kita colokan. Bismillah. Sudah dicolok? Power. Iya. Mati total dulu ya. Tidak ada LED penampakan lampu standby hidup ya. Oke, lanjut. Kita eksekusi. Iya dulur, ini baut-bautnya sudah saya lepasin. Nah, ini tipenya KS1A15K5 ya, ataupun CS15K5S. Oke, kita lepasin casingnya. Alot juga ini ya. Oke. Nah, kayak gini dulur, jeroannya dulur. Kita akan eksekusi pengecekan tegangan ya. Simak terus. Iya dulur, sebagian soket sudah dilepasin, mesin sudah dikeluarin. Kita lihat secara fisik aja dulu ya. Simak menyimak sawang menyawang ya. Elko-elko. Ini sepertinya tiga elko ini nih kayak kering ya. Cek juga ini. Ini nanti kita akan cek transistor horizontal ya. Jikalau terjadi korslet di sini ataupun short transistor horizontal itu, maka power supply ini strumnya macet ya, mampet ya, nggak jalan ke depan. Oke, simak terus. Iya dulur, kita akan ukur ini nih transistor horizontal ya. Ini testernya tuh nggak maksimal, tidak apa-apa ya dulur. Yang penting ini di kolektor nih tidak korslet kalau di pin negatif ya, kayak gini ya. Wow, tinggi tapi nggak korslet. Tinggi tapi nggak korslet ya. Nah, ini kalau korslet kayak gini, ini sekarang di positifnya di kolektor ya. Ini kesimpulannya nggak korslet dulur, tapi kita putuskan dulu jalur setrum VCC 125 volt ke preamp ya. Kita copot dulu apakah suplainya nyala. Kalau nyala kemungkinan ada korslet di horizontal. Lanjut. Iya dulur, jadi ini jalur kolektor ke transistor horizontal sudah kita copot, yang ke B plus pun kita copot, jadi ini nggak ada beban ke preamp. Kita sedot pakai ini ya dulur. Tapi setelah saya play ini power supply, ini LED-nya nggak nyala, LED hijau standby-nya nggak nyala. Jadi langkah kita selanjutnya penggantian. Di sini ada dua elko kecil-kecil ya, kita akan ganti. Simak terus. Iya dulur, jadi ini elko 33 50 volt posisinya di sini ya lur. Ini di primer ya, primer PSU ya. Kita sudah ganti. Lalu kita tes, coba kita colokkan. Ini saklarnya langsung on ya powernya. Kita lihat di bawah sini lampu standby-nya. Iya, nyala dulu. Ini posisi start. Oke. Kita kan belum sambung ini ya, jalur horizontal dan jalur B plus. Kita sambung.
Iya, dulur. Jadi ini tadi sudah kita solder, ini sudah kita solder, dan lampu standby sini sudah nyala. Kita akan coba ya, seperti apa hasilnya. Nih kita kasih antena kabel tester aja ya. Soket speaker pun belum dipasang. Kita akan tes aja seperti apa hasilnya. Biasanya dia lemah supply ini gara-gara elko untuk ban supply si STR ini ya yang ngedrop, jadi outputnya nggak maksimal ya, melemah. Oke, kita colokin. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share-nya. Bismillah, langsung on ya. Iya, lampu standby menyala. Sepertinya ada bunyi ke depan begitu ya. Sekarang kita intip. Intip. Alhamdulillah, TV-nya sudah menyala dulur. Jadi ini tinggal pemasangan soket-soket dan lain-lainnya ya. Oke, terima kasih. Demikian persembahan dari Dirga Electro Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.